Halo Sobat Emson, apa kabar? Pada perjumpaan kali ini, kita akan membahas cara mematikan Job History Report di mesin PJ Xerox atau DocuCenter. Job History Report itu setiap print, fotokopi, scan, tentu ada history reportnya. Fungsinya adalah untuk laporan bahwa pekerjaan tersebut sudah komplit. Namun terkadang sangat mengganggu kita untuk melakukan aktivitas dan sangat-sangat menghabiskan kertas. Oke teman-teman, Sobat Epson, saya akan memberikan tutorial untuk cara mematikan Job History Report ini. Oke, teman-teman, kita langsung ke fotokopi ya. Pertama kita login dulu 15 kali, kemudian enter. Oke, ini di close dulu ya. Kemudian masuk ke menu, cari di situ namanya report. Nah, di sana ada job history report, kita off-kan kan. Nah, yang sebelumnya jadi di dianya ini posisinya kalau dia nge-print dia on, kita off-kan, jangan lupa ya. Kalau udah off, kita save, kemudian close. Kalau udah loginnya kita pencet kembali. Oke. Selamat mencoba kembali. Terima kasih Sobat Emson. Semoga bermanfaat. Bye bye, sampai jumpa kembali.